Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om salam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Diki Wayudi. Saya dari Magister Agama dan Lintas Budaya, Minat Ekonomi Islam. Kegiatan organisasi yang saya ikuti di Himpunan Mahasiswa Pascasarjana UGM itu di bidang International Language Center atau yang kita kenal dengan LC. Saya sebagai ketua divisi di informasi dan komunikasi. Yuk kita kenalan dengan rekan-rekan saya ataupun pengurus ALC di tahun 2021. Yang pertama ada Rizky Febriandrawan dari Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi. Yang kedua ada Novianti Fadila dari Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, Minat Perilaku dan Promosi Kesehatan. Dan yang ketiga ada Diana Saraswati dari Magister Ilmu Perikanan. Dan yang keempat ada Fatima Azhara dari Magister Linguistik. Dan yang kelima ada Sinondang Simon Gultom dari Magister Teknik Sistem. Dan yang keenam ada Dian Nurul Izati dari Magister Ilmu Hama Tanaman. Dan yang terakhir ada Abiu Rozan, itu dari Magister Ekonomi Pertanian. Jadi terakhir menurut saya ALC itu singkatnya sebagai medium exchange dan standard of value, yang mana itu sebagai media kita dalam belajar dan mengembangkan skill kebahasaan kita di internasional, dan juga akan menciptakan nilai-nilai dalam berorganisasi tentu yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Demikian video singkat kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.